Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku mau ngasah lagi salah satu bahan. Ini golok. Ini goloknya bahan itu A88. A88 itu kemarin sempat tanya sama beberapa teman, ada yang bilang ke apa Lipner, ada yang juga yang bilang IC. Terus aku coba cari di aplikasi material operator itu nggak ada. Aku tuh A88 nggak ada. Jadi aku sekarang nggak tahu A88 itu apa bahannya. Terus dia ini baja keluaran baru. Nah, jadi aku bilang sih bajanya keluaran baru. Jadi bukan baja keluaran yang lawas. Jadi nggak bilang baja modern. Takutnya ntar ya modern itu kan berarti di zaman sekarang kok. Ini mungkin ada dia 20 tahun yang lalu, 10 tahun, 5 tahun yang akan datang, ya dia udah nggak jadi baja modern, nanti akan jadi baja apa sebutnya? Jadi nggak ada batasan antara baja lawas sama baja modern, nggak ada patokan ya. Jadi aku bilang ini baja keluaran baru aja lah, biar gampang. Ya bukan masih menggurui, cuma pendapat pribadi. Nah ini bahannya ini. Ini sarungnya bahannya apa, kayu apa, aku nggak tahu karena aku nggak paham kayu. Tapi kayu jangan bagus, cakep. Nah ini bilahnya, masih satu. Kagak mau di, sama aku nggak mau di mirror karena ini asanya aku gratis karena aku pengen nyobain batu asa Natuna. Terus nantinya dipakai motong pas hari raya kurban. Nah, ini makanya aku buka pendaftaran dua bila itu asa gratis dan langsung ada yang isi. Nah satu masih pending, masih belum dikasih sarung sama gagang, masih blank. Kata orangnya nunggu bang ya, sama amat nungguin sarung sama gagang. Keburu lebaran, tapi udahlah kita tunggu. Kan aku udah janji ya. Sama janji pantang diingkari. Ya, kita tunggu aja sampai gagang dan sarungnya jadi. Ya udah ini satu. Kita coba tajam apa enggak? Kayaknya sih dari mataku dia belum pernah diasah sama sekali nih matanya. Belum pernah diasah sama sekali, masih bawah tanahnya. Oh. Kalau tajam mungkin dikit, tapi masih kasar. Jadi emang belum biasa. Karena walaupun biasa kalau bila itu daerah sini entah kenapa selalu agak tebal bagi bila-bila lawas, bila-bila apa pisau golok-golok orang-orang dulu ya, bekas kakek nenek kita, nenek itu biasanya di daerah sini nih tebel karena emang agak susah ngasahnya daerah sini. Kalau daerah sini udah mulai tipis, daerah sini ini biasanya sering banget nemuin masih tebel. Ini tajamnya kayak gitu. Taruh dulu pentasnya. Aduh, posisinya emang agak sempit. Rumahnya terlalu sempit. Pengen cari tempat lokasi asa yang enak. Yang pengen asanya satu dulu itu pengen biasa di batu bungkal buat cari mata. Kalau ini nggak kena kita coba di, ya terpaksa di ini batu biasa korandum bedu. Ini udah mulai tipis batu ini. Kalau ini kena biasanya aku kesini nih, biasa batu korandum juga, tapi ini made in China. Ini nanti lanjut ke coba lagi, kalau ke langsung ke Arjunanya kena ya bagus, tapi kalau makan waktunya lama ya paling ke Sabton dulu dibagusin, nanti baru ke Arjuna. Ya udah, kita mulai asa dulu. Tapi kalau ngasah tuh yang penting satu, jangan pakai cincin, berat. Copot dulu cincinnya. Taruh mana nih? Lagi ngasah bawa pakai cincin. Taruh dulu cincinnya. Kita mulai ngasah. Bukan jatuh, enggak. Nanti kita mulai ngasah.
Berharap sih nggak lama-lama banget, berharap ya. Tapi kayak nggak mungkin dah. Kalau baja-baja kayak gini agak susah kok disuruh cepet. Aduh jatuh. Aduh, nih taruh mana ya? Ya maklumlah, bukan studio, ini harus ada studio, pakai apalah segala macam. Kelihatan? Ini begini yang enak. Begini aja lah. Coba di sini dulu di bertungkal. Ini dulu batunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama cari mata, tuh kan bener. Itu di sini nih, nih biasa dari sini berasa tebel, ganjel, goyang gitu. Nah, ini udah enggak di sini. Nah, ini tuh. Goyang. Baik, kita ambil mata di depan dulu baru naik ke atas. Kayak kucing lo lewat aja lo. Permisi, kek. Nah, ini segini nih. Ah, enggak kelihatan ya? Kemiring dikit lagi ya. Biar kelihatan tanganku. Nah, ini. Sudutnya seperti ini. Tapi enggak enak juga, turunin dikit kali mungkin. Turunin dikit aja dah segini deh. Kita coba dulu di batu atau ungkal. Dari bunyinya sih harusnya dia kena arusnya, kita lihat aja nanti. Bentar, kita lihat kalau dia kena kita terusin enggak ya sudah. Lumayan kena, tapi ya masih emang harus lama. Kita mending ganti aja karena waktunya, iya waktunya, jangan sibuk. Ya dari sini tebel banget ya, dari bawah daerah pangkal. Kayaknya di daerah pangkal kita babat dulu nih pakai kondom. Walaupun kena tapi kita babat dulu nih. Daerah pangkalnya kita babat dulu. Kita babat dulu pakai ini nih. Gak cepetan. Sini ada paku nih, aku lupa di sini ada paku nih, copot dulu lah. Cari tang. Nunggu ambil tang menit. Tang. Nanti kita pakai lagi. Yeah.
Kok pakai ini enak sih masak. Tuh. Paling enggak juga makan. Kode sore gue serahkan ke makan. Jadi enggak sekeras apa ya, enggak sekeras kayak bangsa panadi frame 23 itu, enggak sekeras, masih empuk ini. Karena kalau bahan yang panadis apa panadis yang lain itu biasanya licin, kalau ini enggak, masih bunyi tau, berarti dia masih bakar. Kalian aja lah, kita bikin bekol yang agak miring biar hasilnya bagus. Banyak yang masih tebal. Saya lebih dari 30 menit. Saya ini mas. Sudah. Stop dulu ya. Pengen sih lanjut terus sampai selesai. Mau nungguin sejam nonton video saya. Gak mau sih, gak apa-apa. Lumayan nambahin jam tayang. Tapi aku ya tuh banyak yang di skip. Ngasal capek-capek nontonnya di skip. Sama aku juga kok nonton video orang gitu, ambil yang perlu-perlunya aja udah deh, skip. Tega ya. Wah, skip aja dulu ya. Ntar kalau udah naik pindah batu saya hidupin lagi. Oke, nih. Lalu kita lihat kasih alasannya dulu. Nih, kebantai segini nih. Kebantai terus ya sampai sini. Ini masih tebal. Nah, ini masih tebal nih. Bantai terus sampai sini. Oke, skip dulu. Cuma 14 menit. Aduh. Lumayan capek. Ada kasus kisaran 30 menit lebih kayaknya deh tadi buat nyari matanya. Ini udah dapat matanya udah dapat di apa, udah blurnya udah balik kanan kiri ya, ternyata bilanya itu masih karat. Nah, ini kelihatan nggak? Nah, ini karat. Nah, jadi begitu pori-pori si bila digerus sama A yang kasar ini kan pori-pori kebuka. Nah, ini langsung keluar karatnya, jadi dia bahannya masih karat. Karatnya itu cenderung cepet sih aku, tapi nggak secepet bahan-bahan per itu. Dia agak lama dikit kok bahan per itu. Kita tinggal bentaran dia langsung kuning. Kok ini agak lama dikit ya, nggak banyak dikitnya ini. Ini kita udah asa di grade 400. Burunya juga masih banyak yang pada nempel nih, tuh masih nempel, masih kasar bolak-baliknya. Nah, kalau burunya copot udah bisa slash kertas. Ya bisa slash kertas belum sih? Harusnya sih udah, tapi kalau kasar mah slash kertas tapi kasar. Slash kertasnya. Kertas gua hilang. Mana kertas gua? Oh, ini di atas. Keren, hilang. Ini kasar sih, bisa tapi kasar banget. Kasar banget. Bisa tipe kasar. Kita lanjut ke manual ungkal dulu ya. Untuk ungkal datang sih. Nah, ini ungkalnya kelihatan. Akunya yang gak kelihatan ya, biarin dah. Ini ungkal lagi, kita asal diungkal.
ini videonya bolak-balik dari Naira. Baru 2 menit. Kita nanti ke atas, bawah, taruh-taruhin. Bunyinya sih masih kegerus nih bunyinya. Salah aku ya. Kemakan sih, tuh kemakan. Nah itu kemakan tuh. Ini kelamaan juga nih. Kita mending kesini dulu. Nah ini kurang tinggi. Kita harus bikin jari tatakan. Kita harus pakai tatakan biar ada tinggi. Biar gak nyangkut di bawahnya. Kita pakai asan kerundung satu sisi sini. Yang enak kan satu sisi, jangan yang dua sisi. Nah ini gunanya kita buat kalau ngilangin baret-baretnya. Mudah-mudahan lebih cepat sih. Nanti balik lagi ke mungkal. Yang mau tahu nggak salah mau apa cepat ya tungguin dah. Kok mau cepet sih di Sabto nih ya, 1500 cepet. Tapi aku lagi sayang Sabto nya 1500 sih. Tau kenapa berapa, udah lama banget gak dipake. Jangan minta gao, belinya mahal. Duitnya ngumpulin susah. Pelan. Ini barang mahal minta gao. Nah kalau saya jadi orang kaya banget. Ini ntar kalau udah subscribernya ada 10 juta gua gao yang mahal-mahal. Ini ngasa pas stand up ya. Awak aja lucu kagak. Bisa yang ngasa sendirian ngajak ngomong siapa? Ngajak ngomong kamera. Tangga gue terganyi nih. Giram banget hidupnya. No. Oh kata dia mah hidup yang penting gak punya utang. Udah senang banget udah hidup. Bersihin dulu ngos-ngosan nih. Faktor uang. uang ini matanya udah mulai bagus. Nah, itu kelihatan tuh. Nah, kita coba tes kertas aja. Mana kertas itu? Tadi kan kasar ya, sekarang sih berharapnya udah bagusan dikit. Agak juga. Nah, ini udah agak bagusan dikit. Kita pindah ke mungkal. Dari mungkal kita pindah kemana lagi? Capek ngasa bolak-balik. Banyak batunya. Pengennya ngasa satu batu gitu enak kali ya. Jadi bisa berubah-ubah batunya. Jadi kasar. Kasar. Jadi halus. Jadi halus. Kita gak usah gantikan di batu. Thank you.
tetap yang paling lama itu ngerasa itu nyari mata itu paling lama, kisarannya 80-70% dari proses ngerasa. Ada nanya gerakannya kok gue bang bolak-balik, emang mau tolong gimana? Sama aja, yang penting kan tajam. Jadi di teoriku kan kalau kita asa halus, baretan di sini kan jadi halus, itu efektif terhadap potongan nggak terlalu ngaruh besar, karena dia kan halus ya udahlah, nggak ada apa, hambatannya juga halus, nggak terlalu besar. Nah, itu mungkin jadi nggak ada pengaruhnya antara dia mau teknik dorong, teknik tarik dengan cara ngasa, harusnya nggak ada pengaruhnya. Tapi ini pendapat gue, kok yang mau lain beda pendapat ya monggo, ini pendapatku saja. Nah, keringin dulu dikit. Mikirnya mau kepindah kemana lagi, ke Bungkal lagi ya? Aduh, Bungkal lagi tinggalan satu. Ya, bongkalan lah ya, nggak usah. Nah, udah mulai lancar tuh. Dibandingin tadi, udah mulai lancar. Oke, kita lanjut ke bongkal yang lain. Ntar, ambil batunya dulu. Tadi niatnya nggak pengen, tapi pengen. Ya jangan omelin ya, ini ngasa kok bang kagak disiapin sih tadi, namanya orang lupa. Jangan omelin, orang bikin ngasa anu kok diomelin, ngasa gratis. Jangan omelin. Nah, ini nih bagian halusnya. Oh iya, sekalian nanti mau review juga Asen Yudhistira setelah beberapa kali dipakai itu gimana, kita mau review juga nanti. Jadi kan awalnya aku bilang keset, tapi ntar kita lihat dia masih keset apa enggak. Empuk tuh wilayahnya, nggak keras-keras banget tuh, kelihatan bekas apa bekas. Nah, asalnya itu hitam-hitam. Nah, ini rontokannya si Bila, ini nggak terlalu keras-keras banget. Kalau tanya ARC-nya jangan tanya saya, saya nggak tahu, harus dites. Aku taunya cuma empuk, keras, udah. Empuk banget. Apa empuk banget? Sudah mulai terlihat mengkilapnya tuh. Ah, tuh udah mulai
kelihatan agak-agak mirror matanya dia tadi bungkal. Lumayan, nggak terlalu keras. Nah, kita coba di Yudhistira ya. Oke, coba. Mana batunya? Ntar Kodi. Kodi berasa agak lama, kita pindah lagi kemana? Oh ya, sebelah sini yang udah sering dipakai. Cek dulu kali, nggak usah lah. Ribet ya, aku buat video ribet. Kalau nggak video mau sikat-sikat aja langsung. Udah video dilap, diliatin matanya. Kalau nggak mah, nggak lah, biasa aja. Nggak usah dilap-lap, jarang-jarang. Nah ini. Harusnya lebih halus dari yang pertama. Wah, ternyata tidak. Kita ke Yudhistira. Wih, ternyata sudah tidak keset kayak kemarin. Sudah berapa kali pakai, ternyata dia sudah tidak keset. Jangan mikir yang aneh-aneh ya, ini kesetnya keset batu asahan, bukan keset yang sesuatu. Udah berapa kali pakai udah gak keset, ya wajar, udah biarin dah. Ternyata emang dia pertama itu nggak set, ternyata sekarang udah nggak set. Kurang minum jamu kali ini. Kita lihat hasil asalnya dulu, kira-kira gimana. Jadi sebelah aja lah, cek dikit deh. Ya sebelahnya sudah lebih mengkilap dari yang pertama, walaupun secara teori ini batu yang ini sama yang Yudhistira mungkin alusan ini mungkin dikit, tapi bedanya juga dikit lah, udah masuk ukuran batu yang fine karena dia menghasilkan biraya mirror. Ini berhubung agak lama, kita ke Sabton aja dulu, nanti kita balik lagi ke siapa, ke Yudhistira. Oke, ini Sabton, grade-nya grade 5000, kita pakai aja lah biar cepet. 15 menit lebih sama tadi, 30 menit. Oke, oh ini agak cepet nih dia buat mata mirrornya. Kalau yang nanya kenapa Sabton lebih cepat buat mirrornya, karena satu ya batu pabrikan, terus dia hasil cetakan ulang, jadi grid semuanya rata, gridnya beneran rata, dari ujung-ujungnya rata, ukuran grid itu sama partikelnya. Itu tuh dua, harga emang kadang nggak bisa bohong ya, untuk harga yang sekian ya, kalau kita dapat yang bagus ya udah emang keharusan, jadi kita beli yang ini anggaplah sejutaan, terus yang ini sekitar seratusan, berarti kan harga ini cuma 10% dari harga Sabton. Jadi kalau ini bisa hasilnya kayak Sabton ya itu perfect banget, berarti kan ini beneran perfect. Kita emang enggak, dari segi harga juga emang masih jauh, kecuali ini sejuta hasilnya sama, nah itu baru bagus deh. Ini misalnya sejuta, ini sejuta, ini hasilnya nggak bagus, nah itu aku kecewa. Tapi ini ya harga 100 hasilnya lumayan deh, cukup buat aku ya. Nah, ngomong-ngomong apa ngasahnya, itu ngos-ngosan. Masa itu yang perlu kita tahu, sampai kapan kita harus stop di satu batu asahan.
stop lanjut lagi ke batu yang lain atau stop, emang udah stop, udah nggak usah terusin. Ini dari gayanya sih, mungkin aku stop di Arjun, di Yudhistira aja, nggak mau lanjut ke grade yang tingginya, ke yang 8.000 apalagi ke 12.000 udah stop, karena dari gaya kekerasannya sama ulatnya udah mulai beda. Jadi mending di 5.000 aja jaga-jaga. Kalau dia nanti dipotongnya takut licin. Kita stop di 5.000 dan lanjut ke Yudhistira. Oke, kalau ada yang bisa lihat matanya tuh, mata bilanya langsung mirror. Ini hasil Sabton yang dikit 5.000. Ini hasilnya, ya silakan dah. Yang mau lihat ya tuh, masuk kamera kok. Satu, begini, nah, benar. Biar dia fokus. Nah, ini. Lihatlah, nah itu matanya tuh. Oh. Ada yang telepon, aduh ma, ada yang telepon, bentar ya, matiin dulu, ada yang telepon. Aduh, ada yang telepon. Ya, gimana ya, orang telepon masa nggak diangkat. Kali aja dikasih rejeki. Ya, ini baru di Sabton, mari bu. Kita tes, ini kita stropping, ini belum stropping. Tuh, terlancar. Naiknya cepet, naiknya dari yang tadi agak berasa kasar di Sabton langsung cepet naiknya. Ya sekali lagi ya sudahlah, emang gimana lagi, harga yang nggak bisa bohong. Ada yang harus di apa, yang dibeli ya ada gitu loh, dengan harga sekian ya yang dibeli ya ada, yang fungsinya ya buat aku cukup, walaupun ngomelin bini. Tapi bini nggak tahu, taunya baru-baru ini. Pas baru beli nggak tahu. Taunya pasti tanya itu apa nih ya, batu berapa duit, kocak. Tapi begitu dia tahu, tapi untungnya waktu aku udah ngasah, jadi dapat duit dari asah, dia dibagi gitu. Jadi pas tahu itu harganya sejutaan ya udah nggak parah. Disuruh curhat ya. Oke, coba lagi. Harusnya lebih lancar. Oke, sekarang kita asah di Yudhistira ya. Tapi harusnya sih beda ya, naiknya juga nggak spektakuler. Tapi aku pengennya sih ini pakai buat motong hasil asahan Yudhistira. Jadi hasilnya kayak gimana ya nanti kita lihat. Mungkin di stroke kayak stropping aja ya. Jadi nggak terlalu banyak, paling 40 kali 50 kalian lagi gitu. Walaupun masih ada licin-licinnya di batu Yudhistira, tapi nggak sekeset licin sekeset yang pertama. Walaupun masih ada keset-kesetnya. Tadi 10.
pengen pakai nyobain ke sabun dikit ah. Biar nggak terlalu kasar-kasar banget. Ke sabun dikit ah. Ya. Banyak kan. Ini licin nih. Licin itu enak, tapi agak nggak enaknya ya, masih ngeri di tangan. Lupa nyari plastik cap tomat buat ngetes. Ngambil aja lagi di belakang. Ya tungguin aja lagi ya. Aduh. Udah kering. Oh kubra. Kanan dipelanin dikit kayak orang-orang. Kayak orang-orang tuh kok ngasah. Makin lebih pelan, ya halus-halusin. Kok orang-orang tak sikat ya. Jadilah kayak orang-orang. Kanannya diperkurang. Ih, diperkurang. Diperkecil. Aduh. Nyaris tanganku kena tuh yang di ujung. Kemarin udah kena. Darah. Udahlah, ke sabun lagi ngeri. Oke, silasan udah mulai pada mirror semua. Ngeriin dulu. Dikeringin sama aku mau ngambil plastik sama ambil plastik dulu buat dites. Ini kayak main-main bikin videonya. Main-main pala lu gua keringetan. Aduh, nah ngambil apa? Maaf nunggu lama. Aduh, nungguin lama ya. Oke. Nih. Matanya tuh kelihatan. Entar lu. Kelihatan enggak sih?
aduh, biar fokus, aduh nggak mau fokus. Nah inilah kira-kira gini lah, tuh matanya udah merah. Tes kertas, udah ini kita cropping. Tunduk dikit. Lu ketundukan. Aduh. Pakai tripod bang. Belum beli, gak punya duit. Tripod. Udah lah, biar. Gak usah tripod-tripotan. Oke, lebih lancar. Walaupun gak beda-beda jauh, tapi ada lebih lancarnya sedikit. Oke, dropping. Tesnya sampai plastik aja ya. Pakai tisu takut nggak bisa. Ini malah kecewa. Tawain orang, pakai tisu. Beli sapi. Mau beliin sapinya. Kalau stropping ada yang nani gitu berarti harus masih terus di stropping. Kok pas kita stropping ada kayak ganjel gitu, yaitu masih terus aja kita stropping terus sampai benar-benar dia lancar. Nah ini ada yang deg, itu kita lancarin terus sambil dilihat, kadang-kadang ada bur-burnya itu masih ada kelihatan dikit. Ini contohnya nih. Contohnya di ujung sini nih ada bur dikit banget. Nah, ini nggak kelihatan nih. Ada bur dikit nih. Nah, harus copot. Kan tadi nggak kena asa kayaknya dah. Nggak kena asa nih. Udah biarin lah. Nanti kita coba finishing lagi. Finishing nih dari sini ntar malam. Coba plastik tomat. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa bisa. Oke, bisa. Untuk otomat lancar mah udahlah. Oke, panjang. Masih berasa kurang, kita stropping lagi. Malah ada yang ngajuin stropping, sering-sering aja stropping. Apa iseng berapa kali gitu. 20 kali. Nah cukup. Apa ya, coba ditisui, gaya juga lagu. Kok gak bisa? Gak bisa, yaudah terapiin. Tidak, gak terlalu susah. Bismillahirrahmanirrahim. Gudeknya kok di, tadi nggak ada angin, sekarang ada angin. Dia mau angin. Wih, kena saudara-saudara tuh, kena tuh. Oke. Deg-degan tadi takut nggak bisa. Ternyata bisa. Ini sekarang kedua nggak bisa nih. Bisa loh.
ternyata cukuplah bisa. Ya udah, sekian. Belum sekian. Kesimpulannya satu, nih bahan A88 masih karat walaupun enggak secepat yang bahan per. Asanya enggak terlalu keras, jadi masih bisa. Oke lah, enggak apa. Istilahnya di batu itu masih dapat, enggak licin-licin banget. Tajamnya tadi lihat kan, udah bisa sampai slash isu. Mungkin itu aja. Ini mudah-mudahan kepake sama orang yang buat lebaran aja. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang ya biasalah, minta maaf, namanya juga ngoceh sendiri-sendiri. Nah, ini cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.